Sedangkan sepanjang tempoh KUAP ditubuhkan dan beroperasi, satu sen pun tidak pernah diambil dari tabung ini pada era BN. Hakikatnya nilai aset tabung KUAP naik dari 55 bilion pada tahun 2008 kepada 140 bilion Tuan Speaker pada akhir 2017. Malangnya, Tuan Speaker, bermula tahun 2018 Tuan Speaker, saya dah minta penjelasan daripada Yang Berpekan. Saya tak bagi jalan Tuan Speaker, ya. Bukankah beliau yang menyokong Yang Berhormat Paguh ketika Yang Berhormat Paguh menjalankan langkah Sheraton? Saya tak bagi penjelasan. Pekan yang menyokong Paguh untuk menubuhkan kerajaan. 37-1 adalah jelas. Saya tak bagi penjelasan. Ya, Tuan Speaker, saya minta penjelasan daripada Tuan Speaker. Ketika itu Tuan Speaker juga merupakan seorang ahli parlimen yang menyokong Kerajaan Perikatan Nasional semasa langkah Sheraton. Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Pekan juga menyokong Yang Berhormat Paguh. Jadi kenapa beliau menghentam Paguh sekarang? Tuan Speaker, saya minta penjelasan. Daripada amaran pertama. Boleh beri penjelasan atau tidak? Tak salah saya minta penjelasan. Sila duduk. Tuan Speaker, saya minta penjelasan daripada Tuan Speaker. Sila kalau boleh duduk. Bolehkah beri penjelasan? Kalau tak boleh, beritahu tak boleh. Sila duduk. Maksudnya Tuan Speaker amaran tak boleh. Amaran kedua. Tuan Speaker, saya minta penjelasan. Kalau tak boleh beri penjelasan, tidak sila apa. Sila duduk. Maksudnya Tuan Speaker sila tak boleh beri penjelasan. Duduk. Baik, bagus macam tu. No. Tuan Speaker, maksudnya Tuan Speaker juga tak duduk boleh memberi penjelasan. Saya minta penjelasan bagi demi rakyat. Sini sila Yang Berhormat duduk. Pekan sedang menghantam Paguh. Dewan ini ada peraturan. Saya tahu Tuan Speaker, sebab itu saya sila tanya penjelasan. Duduk. Tuan Speaker, kalau tak boleh tanya, kita semua saya minta lah penjelasan. Yang berwibawa, Tuan Speaker, yang berwibawa, beri penjelasan kepada saya lah. Patutlah tak ada quorum, tak boleh tanya. Tak ingat kita semua keluar lah. Tak kita boleh semua keluar. Sila duduk. Biar tak ada quorum balik. Dewan ini apa ada peraturan. Apa guna hadir kalau sekarang tak boleh bertanya? Yang Berhormat Pekan sedang bercakap. Perkara 37.1 amat jelas. Dibenarkan oleh Yang Berhormat Pekan. Silakan. Ini masih Yang Berhormat Pekan tidak memberi laluan. Oh, dia tak beri laluan kita. Bukankah semua salah kami nak tanya nak penjelasan? Apa guna kami nak tanya ini penjelasan semua daripada Tuan Speaker yang aja berwibawa? Tuan Speaker yang berwibawa, tak salah kami tanya penjelasan daripada Tuan Speaker. 37.1 adalah jelas. Tak betul jelutong ni. Kaedah penanyaan tu tak betul. Silakan YB Pekan. Masih maknanya Pekan tak berani beri penjelasan. Tua, dia nak cakap seorang diri je. Saya nak teruskan ucapan saya. Memang tak malu. Sedangkan malu apa bosku kan? Sepanjang tempoh KUAP saja nak ganggu. Eh, cakap seorang diri senang. Semua maknanya orang boleh cakap seorang diri. You might as well stay in the room and talk to yourself lah. Look in the mirror. Saya banyak lagi perkara saya nak sebut sini, Tuan. Saya bangkitkan peraturan 36.12 sekarang. Kalau Tuan Speaker tak memberi penjelasan, saya bangkitkan peraturan. Dan saya minta Tuan Speaker menjelaskan kepada saya. Tuan Speaker yang berwibawa, yang bijaksana, yang terpelajar. 36.12. Minta Muhammad Pekan duduk. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Di sini Yang Berhormat Pekan sedang menghentam Paguh. Tetapi bila langkah Sheraton diadakan, bukankah Pekan yang menyokong Paguh? Tuan Speaker, don't allow him. This is abuse. Yang Berhormat, abuse. Saya minta penjelasan dari Tuan Speaker. Jangan bagi muka. Ini muka dah mengacau. Bukankah ini ya mengelirukan Dewan? Yang Berhormat yang final warning. Saya pasti salah. You know the speaker lah. Saya dah bercakap, ya. Nak jadi duta pun tak boleh. Yang Berhormat, apa salah ini? Apa kena mengena jadi duta? Pasti salah. Ni kurang ajar ni. Apa pula melerit sana? Eh, you kurang sioman, ha, you kurang sioman. Apa kau sioman? You lah. What you trying to do? Alamak. I've been keeping quiet. Doesn't mean that Yang you can bully again. The one. Yang Berhormat, pasti salah.
Okey, Yang Berhormat, pekan, sila jalan. Saya nak teruskan, Tuan Yang Mertua. Sedangkan sepanjang tempoh kuap ditubuhkan dan beroperasi, satu sen pun tak pernah diambil dari tabung ini pada era BN. Hakikatnya, nilai aset tabung kuap naik. Hanya ambil dari pinjaman dari 55 bilion ambil pinjaman pada tahun 2008 empat bank ke 140 bilion pada akhir tahun 2017. Malangnya, bermula tahun 2018 di mana 4.5 bilion dikeluarkan oleh kerajaan PH, sebanyak 19.5 bilion telah dikeluarkan dari kuap setakat ini berbanding dengan sifar, yakni kita tidak pernah sentuh sama sekali pada zaman BN. Sebaliknya, bertambah peruntukan setiap tahun. Begitu juga dengan tabung kuan, di mana nilai tabung naik dari 4 bilion pada tahun 2008 ke 17 bilion pada akhir tahun 2017. Sebaliknya, sebanyak 15 bilion juga telah dikorek keluar oleh kerajaan PN. Tuan Speaker, Peraturan Dewan. Nilai aset khazanah nasional yang naik berganda dari 33 bilion 36 ke 36 kurungan 6. Ya, jelutong, apa dia? 36. Kenyataan Yang Berhormat tadi, 36 kurungan 6. Saya baca Tuan Speaker. Seseorang ahli dewan tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Kenyataan Yang Berhormat pekan tadi menyatakan kerajaan PH telah mengorek duit dan mengeluarkannya adalah sesuatu yang tidak benar. Berbanding dengan perkara-perkara melibatkan beliau sendiri seperti 1MDB. Yang Berhormat Julutong, saya minta penjelasan. Yang Berhormat Julutong, konsep atas topik yang dibercakap. Ya. Sila teruskan. Ya, Datuk Speaker, saya nak tanya. Tuan Yang Mertua, tadi pekan sebut tentang GST. Tadi pekan sebut tentang GST. Saya nak dapatkan penjelasan. Adakah pekan masih ingin melaksanakan GST itu? Shalom. Kalau sekiranya dapat kerajaan kembali dan beliau menjadi sebagai yang Perdana Menteri. Pasal tadi dia sebut pasal GST. Yang Berhormat, walaupun memalukan negaralah kalau dia jadi Perdana Menteri sekali lagi. Tapi kita nak tahu, adakah dia nak laksanakan GST balik? Besar. Adakah dia nak laksanakan GST balik? Tuan Yang Mertua. Dia ada peluang bercakap nanti. Sila. Nilai aset khazanah yang naik berganda. Kita cakap kita akan benarkan orang tanya. Datuk Speaker, bila kita cakap, kalau dia nak mencelah, tanya soalan, kita akan jawab. Kita harap dia pun mempunyai sifat yang sama, iaitu ya, bila dia buat kenyataan berhubung dengan GST, menyalahkan PH, tak laksanakan GST. Saya nak tanya sama ada itukah perancangan mereka. Ya. Jika dibenar dan beri laluan oleh pekan, silakan. Sekarangnya pekan tidak membenarkan. Nanti masa Yang Berhormat bercakap nanti, silakan. Bila saya cakap, saya akan benarkan dia tanya. Kalau dia nak tanyalah. Saya bukan macam dia. Baik. Tak tahu malu tapi pengecut. Baik. Tak tahu malu tetapi pengecut. Tak benar duduk, orang tanya. Duduk Yang Berhormat. Teruskan. Tuan Speaker, terima kasih di atas teguran. Saya terima kasih. Banyak di atas lagi teguran. Tetapi Yang Berhormat pekan tak boleh membuat kenyataan yang mengelirukan Dewan. Duduk. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuan Speaker yang memberi teguran. Tetapi tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Duduk. Ya, saya tak mengelirukan Dewan, Tuan Ketua. Ini fakta. Dia cakap tu auta. 1MDB auta. Nilai Tim Lesner auta. 1MDB auta, Yang Berhormat. Come on lah, Yang Berhormat. Yang naik berganda. You stole billions of ringgit. You have no shame. Yang Berhormat, have some shame lah. You stole the people's money. Yang Berhormat Jelutong, saya menarikkan kepada peraturan 42. Bila seorang itu bercakap, Yang Berhormat, yang lain itu tolong diam. Tuan Speaker, apa yang auta, Tuan Speaker? 1MDB auta. Tuan Speaker, he must have some shame lah. He stole billions of ringgit. Curi duit rakyat. Yang Berhormat, tak malu ke? Tuan Speaker, peraturan Dewan.
Bahaturan Dewan 366 tanggahan jahat daripada Pekan terhadap Jelutong yang menuduh Jelutong ya, Alta tadi. Yang saya berhormat, rasa Yang Berhormat, Speaker kena minta Pekan tarik balik. Duduk. Bahaturan Dewan, Datuk. Okey, apa dia? Bahaturan Dewan menyatakan bahawa seseorang ahli tidak dibenarkan menyebut, tak, dia kata apa, tak boleh mengeluarkan sangkaan jahat di bawah peraturan. Apa dia yang dia kata, dia tuduh, dia kata 1MDB auta. Datuk, you tell me, Tuan Speaker, is 1MDB auta? You tell tak me, Tuan Speaker. Tak boleh buat tuduhan macam ni. Ini sangkaan jahat oleh Pekan. Rasa this man has got no shame. Dia ganggu ucapan saya. Datuk Speaker, saya peraturan Dewan, saya ada hak nak berucap. Itu tak, saya dia buat tuduhan sangkaan jahat. Jangan Datuk tipu di sini. Don't, you are a shame, man. Have some. Tuan dan Pertua, saya nak sambung ya. Silakan. Nilai aset khazanah yang naik berganda dari 33 bilion ke 116 bilion dalam tempoh 9 tahun sebelum PRU14 juga telah menurun kepada 82 bilion pada akhir tahun 2020 setelah aset bernilai berpuluh-puluh bilion ringgit yang sepatutnya memberi pulangan yang baik telah dijual oleh kerajaan PH. Ianya jelas bahawa nilai-nilai reserve dan tabung simpanan kerajaan ketika ini sudah jauh lebih rendah berbanding sebelum PRU14. Akibatnya, penarafan kredit Malaysia yang diberi oleh syarikat Fitch telah diturun taraf dari grade A ke grade B pada tahun 2020 buat kali pertama dalam sejarah Malaysia kehilangan grade A. Kesimpulannya, bukan sahaja reserve Petronas, khazanah, kuap dan kuan dikorek atau dijarah, tetapi hutang kerajaan juga melonjak naik sebanyak 320 bilion, iaitu kenaikan lebih 46% sejak PRU14. Tuan dan Pertua, kerajaan berdepan dengan keadaan yang cukup mencabar untuk memulihkan semula tabung-tabung dan reserve negara setelah kerosakan teruk ditinggalkan oleh kerajaan PH dan PN terdahulu. YB Pagoh bukan tidak tahu keadaan kewangan negara, sedangkan beliau pernah menjawat jawatan Menteri Kanan dalam PH dan kemudiannya menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan PN. Sebenarnya selepas PRU14, Pagoh berada dalam dua kerajaan yang merosakkan kewangan negara. Beliau juga pernah mengaku belanja 600 bilion untuk menunjukkan keprihatinannya semasa peraturan menjadi PM, sehingga kan mengaku peraturan kerajaan tidak mempunyai dana lagi. Dari Tuan Speaker, peraturan sementara pekat. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis. Saya telah tanya Tuan Speaker beberapa kali. Kenyataan Yang Berhormat Pekan berulang kali menyatakan Yang Berhormat Pagoh telah merosakkan kewangan negara. Beliau sendiri telah, Yang Berhormat Pekan sendiri telah menyokong Yang Berhormat Pagoh semasa Pagoh mengkhianati Pakatan Harapan. Yang Berhormat Jelutong, sila duduk. Saya nak minta penjelasan Tuan Speaker. Adakah Tuan Speaker nak benarkan Pekan ini bila YB berbohong di Dewan Yang Mulia ini? Jelutong nanti berucap, YB Jelutong boleh bantu. Tapi Tuan Speaker yang berwibawa tak boleh membenarkan Yang Berhormat Pekan menggunakan Dewan ini nanti untuk mencana penipuan. Yang Berhormat Jelutong, saya minta duduk ya. Ya, yeah, Yang Berhormat Speaker. Yeah, Datuk Speaker, actually tak betul apa yang disebut oleh Pekan. Yang Berhormat Pagoh ada dalam kerajaan untuk tiga-tiga kerajaan. Sekarang ni dia masih dalam kerajaan. Lalu macam mana dia boleh kata Yang Berhormat Pagoh ada dalam kerajaan PH dan PN sahaja? Tidakkah Pagoh dalam kerajaan sekarang? Sekarang ni so yang kenapa? Kenapa dia menipu? Yang kenapa dia nak kelirukan Tuan Speaker? Bukan tidak memberi laluan. Tuan Speaker, saya faham, tapi faktanya tak betul. Tuan Speaker, Pagoh sebahagian daripada kerajaan Barisan Nasional sekarang nanti ini. Yang Berhormat Salam
boleh bangkit. Tuan Speaker, saya nak minta penjelasan. Ini adalah seolah-olah Pagoh dan Pekan dalam rumah tidur sekali. Pagoh dan Pekan dalam rumah tidur sekali, keluar bergaduh. Tak malu ke? Yang berhormat Jelutong, anda ni dah buang masa banyak dah ni. Ya, kita hari ni ada buang masa yang berhormat. Saya bertanggungjawab untuk tanya demi rakyat. Rakyat keliru sekarang. Pagoh dan Pekan ni kawan ke lawan? Saya hendak mengendalikan mesyuarat ini sebaik mungkin. Ya, saya akan menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan. Anda telah dua kali diberi amaran. Silakan Pekan. Dari mana dia dapat dana sebanyak 600 bilion ini jika bukan dari reserve 2 trilion ringgit pada masa BN dahulu ataupun dengan menambah hutang negara? Setakat nak membelanjakan duit, semua orang boleh. Hanya tahu berbelanja tapi gagal dalam menambahkan hasil negara. Dan Tuan Yang Dipertua, dalam Dewan Yang Mulia ini, janganlah kita memberikan alasan hutang 1MDB sebagai merosakkan kewangan negara. Hakikatnya satu nantilah saya bagi penjelasan. Hakikatnya satu sen pun prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar. Pada tahun 2018, hutang 1MDB berjumlah 32 bilion. Pada 2019, hutang 1MDB 32 bilion. 2020, 32 bilion. Debt tahun 2021, hutang yang 32 bilion. Yang berhormat Pekan, janganlah buat tak faham. Ada adalah debt servicing. Tidak betul. Bunga yang kena dibayar dah Tuan Speaker, tolonglah jangan benarkan perkara ini. Saya minta Tuan Speaker, please, tolong jangan benarkan beliau untuk meneruskan perbahasan. Dahlah, tolong, please. Negara nak tipu lagi. Dan salam, saya minta. Ya, baik. Terima kasih Datuk Speaker. Tapi debt servicing, kita kena bayar bunga untuk 32 bilion tu bukan jumlah yang kecil. Teruskan, Yang Berhormat. Tuan Yang Pertua, adalah tidak betul untuk mencanangkan bahawa rakyat perlu membayar atau menanggung hutang 1MDB. Misalnya, bayaran sebanyak 16.4 bilion yang diterima dari Goldman Sachs bukanlah dari wang rakyat. Itu wang Goldman Sachs yang boleh digunakan untuk bayar hutang 1MDB. Goldman Sachs bayar pasal apa? Bacalah. Pekan. Dan lain yang diterima. Goldman Sachs bayar pasal apa? DOJ. Pasal dia menipu. Dia sekongkol menipu. Tu yang dia bayar balik. Sila teruskan. Apa Goldman Sachs bagi duit free-free je ke? Yang Berhormat Syalam. Jolo kenal tak Jolo? Please lah Pekan. Jangan. Jolo kenal tak Pekan? Saya tanya. Kenal tak Jolo? Kenal tak Jolo Pekan? Yang Berhormat Jelutong. Tuan Yang Pertua, saya nak bagi penjelasan. Ini semua ganggu saya. Memandang. Kami nak tanya demi rakyat. Kami nak tanya demi rakyat di dewan ini. Jelutong. Dengarlah ucapan Pekan saya. Ganggu Jelutong. Negara lagi teruk daripada kita ganggu Pekan. The effect that you have on the country, on the economy is devastating. Yang Berhormat. So, don't remember you stole the people's money. Please. You stole the people's money. Yang Berhormat Jelutong. Baik. Yang Berhormat Pekan, memandangkan gangguan, saya tambahkan lagi 3 minit. Baik, terima kasih. Banyak lagi. Sudahlah Speaker, kami dah muak dengarlah. Sudahlah. Dana-dana lain yang diterima. This is my last warning. Ya. Saya dah bagi amaran kepada kamu dua kali. This is the last. After this, kita akan ikut peraturan. Teruskan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Begitu juga dana-dana lain diterima dari DOJ 3 bilion, M-Bank 2.83 bilion, KPMG 340 juta, Deloitte 324 juta. Kesemuanya ini berjumlah hampir 23 bilion. Ini bukan wang rakyat. Sepatutnya wang ini boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Tuan Yang Pertua, ini tidak termasuk aset-aset 1MDB. Penjimatan kepada penyelesaian perjanjian berat sebelah, IPP,
peninggalan zaman Perdana Menteri keempat yang diselesaikan dengan bantuan 1MDB dengan mengambil alih IPP. Ini telah menjimatkan sebanyak 50 bilion. Penjimatan ini adalah antara sebab reserve tunai Petronas naik daripada 30 bilion kepada 176 bilion. Tuan Speaker, saya gunakan peraturan Dewan. Sebelum dijawab 36 kurungan 2. Sebentar. Okay. Tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah sekiranya pada timbangan pengerusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara. Yang berhormat, pekan telah pun disabitkan di mahkamah. Beliau seolah-olah menggunakan dewan ini untuk menipu rakyat di luar sana. Yang berhormat, kita yang berhormat pekan berbincang mengusul perkara ini. Benda ini dah kelain dah ni. Tapi kes 1MDB sedang dibicarakan di mahkamah. Ada yang dah selesai, ada yang belum lagi selesai. Ada di mana yang berhormat pekan telah pun disabitkan. Dan ia tidak Jelutong, boleh dibicarakan di sini. Yang berhormat Jelutong, masa anda berbahas nanti bangkitkan. Tuan Speaker, saya ini adalah peraturan dewan, Tuan Speaker. Ya, sepatutnya Tuan Speaker yang memberhentikan pekan. Saya memutus memberi petua duduk. Duduk Tuan Speaker. Speaker kena tambah masa lagi pekan. Yang berhormat, pekan disabitkan di mahkamah atas kes 1MDB. Di sini beliau menipu di Dewan Yang Mulia duduk. Ini. Duduk. Tuan Speaker, maksudnya peraturan ini tidak di bentara. Tuan Speaker, saya minta penjelasan. Iring Jelutong keluar. Tuan Speaker, saya nak tanya Yang Berhormat Pekan, adakah mengikut hujahnya 1MDB itu menguntungkan negara? Saya nak tanya dia. Sebentar, pasal berdasarkan pada hujah dia. Sebentar, salam saya nak menyelesaikan Jelutong dulu ya. Tuan Speaker, apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya? Jalankan. Apa kesalahan saya? Mengelirukan dewan. Saya mengelirukan dewan. Jalankan bendara. Ya, saya berhak untuk mengetahui berapa hari saya digantung. Kalau saya tak sebut, 2 hari. Sekarang saya sebut, 1 hari. Baik Tuan Speaker. Saya nak Speaker, pekan ni kena tambah lagi masa dia. Ya. Cakap oleh kerana banyak diganggu oleh Jelutong dan Shah Alam. Saya tak ganggu, saya tanya soalan. Adakah mengikut pandangan pekan dengan syarat yang berhormat pekan, 1MDB ini menguntungkan negara dan adakah sepatutnya beliau diberi pingat? Yang berhormat pekan tak perlu jawab. Yang berhormat Shah Alam, penghujahan dia begitu. Pekan tak perlu jawab soalan itu. Dapat duit pekan banyak hasil benar-benar kena benar beri laluan. Kalau ya, dia ya, beri, ya. Saya tanya dia pasal dia pekan kempen untuk Johor. Dia tak sedar implikasi cakap-cakap dia tu macam seolah-olah 1MDB ni satu projek yang menguntungkan negara. Saya faham apa yang yang berhormat tu saya nak dapat penjelasan dia benarkan. Terima kasih. Teruskan.